Anji teman rekan-rekan semua, setelah kita membuat lembar kerja baru, langkah selanjutnya untuk menambahkan media, yaitu media termasuk gambarmu yang mau dibikin video atau video mau digabung video untuk dieditnya, yaitu ya. Di sini kita akan menambahkan video atau gambar. Caranya yaitu ketika Anda membuka lembaran baru, setelah membuat lembaran baru, lembar kerja baru, Anda akan rekan-rekan semua akan melihat di sini ya, media browser. Nah, di media browser ini di sini menu ini untuk menambahkan atau mengimport file dari luar, filenya masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, langsung saja untuk tutorialnya. Klik masuk media browser, langsung cari saja mau di mana, mau video, mau musik atau mau gambar. Oke. Yang pertama kita akan menambahkan gambar atau mengimport gambar ya. Nah, ini nih bagus nih, Instagram. Nah, kita memasukkan, klik aja, pilih aja. Seperti biasa pas setelah masuk gambar tersebut. Nah, di atas sebelah pojok kanan atas ada tanda checklist. Nah, Anda rekan-rekan yang ingin untuk menambahkan ini tinggal klik saja. Nah, sudah. Untuk melihat berjalan atau gambar ini menjadi video gitu. Ya. Bukan slide ya, ini jadi video nih. Anda rekan-rekan cuman bisa menggesernya dengan cara menekan gambar yang di sini. Nah, di sini. Nah, klik dulu. Udah itu. Ush. Nah. Klik pertama. Sentuh aja, langsung geser. Bukan gitu. Tuh, langsung geser. Nah. Nah, begitu. Untuk melihat penampilannya ya. Review gitu. Review sebelum Anda, sebelum rekan-rekan mengedit selanjutnya, yaitu Anda rekan-rekan tinggal play, klik menu play, oh salah, kita ke atas play. Nah, kan jalannya itu ada titik-titiknya ya, ya video kan bukan slide ya. Nah, sampai di situ mungkin tutorial dari saya. Nantikan video tutorial tentang KineMaster ini ya di video selanjutnya. Terima kasih.